Hi everybody. So I am constantly receiving requests from you guys. Tapi request yang paling tinggi sekali ialah vlog, video dengan Sarah and Cloud, lepas tu mukbang. So today in this video I'm going to give you all of them. Okay, I'm vlogging, lepas tu kita nak pergi jumpa Sarah and Cloud, lepas tu we are going to do mukbang. Mukbang dekat mana? Dekat Kenduri Kawing. Mukbang Laut Kenduri. So yeah, I'm waiting for my grab macam biasa. So let's talk a little bit. I'm so sorry for those yang request vlog. Sebab orang selalu request macam ni tau. Nak video lawak dengan Sarah and Cloud. Video lawak? Alright, no pressure. Bila orang macam specifically minta video lawak, rasa macam, apa ni? Kita bukannya plan nak buat lawak, okay? So, bila orang macam nak video lawak, I feel like macam, so that's why lah bila orang asyik minta vlog, lah bila nak vlog, I feel like macam, bila orang dah tak minta, so tak ada rasa macam burden tau nak buat. Tak ada rasa macam pressure nak buat. So, bila macam dah relax, barulah shock nak vlog, okay? I hope you guys understooding. Grab. Mana ni? Mana? Tak sampai-sampai lagi. By the way, di Sarawak tu sorut. Macam telur kaboy. Kok ya pun jadilah telur dada. Mana tak sampai-sampai lagi. Waiting for my grab be like. Mana tak sampai lagi. Kata 12.41. Oi. Oi. Mana? Apa? Sampai dah my grab. Tai, lambat. Sawadika. Baju beli kat Thai ka? Oh tidak. Cantik je. Terima kasih. Sekejap dah. Oh tak apa. Boleh apa sebut. Kita kena jaga penampilan. Okey, kenapa? Walaupun di mana anda berada. Okey, ma. Saya nak bagi makcik berehat kejap daripada Atin. Berehat daripada jaga Atin. Tengok lagi susah jaga hang pada jaga dia hang tahu. Bodoh. Hai. Pergi dulu. Tak gelak. Tak buat video dah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Jom pergi aku. Ingat kan abang kopi. Jangan upload video lambat. Gambar lambat sangat. Aku tak reti lah. Tangkap try upload. Raya hari tu? Tu raya lain. Tu raya. Sama aku pun. Orang selalu ingat. Tak ada kuri raya ke? Dah aku balik lama. Balik aku nak upload. Macam abang kopi. Itulah lambat tadi tu pun tengok. Idea mencurah-curah kot. Aku type pun. Caption. Ha, caption. Macam, alamak, dah pukul apa ni? Tak dulu. Nak pergi mana? Kita kena ambil kelang ke? Tak, selain ni kat mana? Dekat Dewan ke rumah? Kita nak gantung kat depan ni ke? Tak, dah masuk dah taman. Tak tahu lah. Ni rumah pihak lelaki ke pihak perempuan? Pihak lelaki pun tak tahu. That's why lah kita kena tunggu rombongan. Tepi jalan je ke? Dah, dalam taman serai bermain. Itulah kan, 10. Apa 10 lorong? Jalan 10. Tengok mana ada kemah bunga mangga tu lah. Tutup kereta banyak-banyak tu. Ini baru. Ni dibuka untuk pendaftaran. Apa? Ni tadi kau apa? Pendaftaran bila rumah lah awak tahu. Oh ya. Ni pendaftaran tadi kau. Ni 9. 9. 10. Kenapa aku tak kerja hitam? Walaupun baju ni agak. Alah. Shalala. Pakai kau mah, kita tak ada kenal siapa-siapa ke kat taman ni? Tak ada. Aku adalah anak murid aku ramai sini. Tapi aku tak tahu rumah yang mana. Aku rasa aku kena buat cuti orang hari ya. Aku asyik, Kak Sarah. Kalau kata, Sarah ni kawan Fatin Zaki ke? Sorry, Fatin Zaki kawan Sarah. Lepas tu ni, orang cakap buatlah dengan best friend orang tu. Best friend orang tu, excuse me. Not that best. Tak, dia kata kawan yang paling banyak kenangan sekali bersama. Okay. Tak, ataupun panjangnya. Ataupun best friend yang new levelnya. Tapi aku tahu, kalau sebut kawan je. Ejaan penuh nama apa aku tak tahu. Aku pun tak sure ni Sarah, Ayub ke apa. YB kan? Tapi yang penting kawan yang kita. Kalau sebut true friend tu, muka-muka ni lah. Nak kata best friend? Excuse me. Tu bukan clown ke? Mana? Kereta tu? Aku sudah sampai lah. Awak kita duduk parking kat sini. Sebenarnya aku tak tahu nak buat apa. Nak pergi ke? Tak angkat. Orang tu pun tak angkat. Hello? Mak dia angkat ke orang tak? Hello, Tin? Kat mana? Aku dah kata dah tu kereta depa. Dia kata depan sikit. Kita kena follow ni. Pengantin pindah. Dia dah hilang. Tu kad dia. What kad? Tu je. Tak, kenapa? Kenapa kena pakai tu dah elok dah. Wow.
pusing. Sedihnya aku. Apa yang aku buat ni? Pernah jalan. Aku tak boleh benda-benda yang jalan jauh. Drive thru dia. Aku suka buka sama kau dia buka. Wei, pergi kami dah buka. Pergi ke situ je. Hai, dia kata depan. Depan. Aku lawa, aku nak pakai ni barang. Penat aku jalan. Aku tunggu. Ni jalan surat berapa masa belah? Lorong ada 10 tu. Tadi kita pakai kat 9 dah. Tak payah apa dengan dia. Oh, ya. Taklah jauh sangat. Aku tak boleh. Benda yang babik-babik jalan ni aku tak boleh. Tak. Kalau daripada kelas ni, kelas 1 nak pergi kelas 2 sebelah tu pun aku ngesot tau. Penat jalan. Oh, let's go. Tu dia lah. Kena bagi slipper. Set stiker sebelah tak ada? Assalamualaikum. Kenapa tu muka macam nak senyum tapi macam risau? Panas. Eh, tu nanti. Oh, itulah kita nak kena kejar yang tu lah. Oh, betul lah. Jom. Oh, hangat. Eh, kacau. Hangat. Nak sangat di pondok-pondok. Nak sangat. Hampir. Eh, kita dah sibuk kan. Hampa nak tengok makcik yang kena Honolulu tu. Nak tengok makcik yang kena Honolulu. Yang ni yang makcik yang kena Honolulu tu. Mana dia, mana dia? Mangsa kan dah. Mangsa dah. Ya, makcik yang nak kisah penuh. Oh, makcik ni lah. Tak terkesan langsung. Baik kau, makcik. Oh, makcik. Salah. Baik. Netizen yang risau. Ayat dia netizen. Aku tak kerti sebut kau. Vlogging duk tak duk tengah panas ni. Kita bagilah dia perlu. Kita ni bukan teman nak makan je. Kita pun sama juga. Kita pun nak makan juga. Apilah dengan jalan makcik. Tapi kena follow pengantin, perhubungan. Tengok orang makcik kena pegang kelau lah. Tapi dia bilang. Ya, yuk. Kiri, kanan, kiri. Aku pun nak benda kamera baru ni. Ya. Malam ni aku rasa boleh. Sebab kau tak budak-budak tu. Macam nak beli cekuk kepala tu. Harga RM2. Nak beli sekuk. Sebab aku nak beli ada flip. M10 lah. Kena M10 lah. M10 ataupun G-Mark ni. Yes. Yes, right? Yeah. Google. Agak-agak kat situ. Dekat pada buntak pada satu kedai. Agak-agak. Dah, dia cakap kita tapi dia muda. Tak apa. Dia tak apa. Tin. Kau panggung? Ha, paling-paling pas ke keset. Ayah, sorry. Sorry, pakcik. Malu tak nak malu tak nak setak kamera. Ah, satu kamera. Sana kosong, sana. Tapi kalau anak, kaki boleh ambil kan? Ambil anak aku lau. Anak lau apa? Lau on. Lau on ni? Lau nasi. Tak sekali dengan pokok. Nak hang nak dia ambil lauk je. Tengah kokoh sini dia bedai. Paling besar. Kau nak tengok ni gerangnya tengok dah kecil. Aku tahu kau kata apa tu. Tak dengar. Apa mukbang? Orang tak pernah buat lagi solo penuhnya. Kau makan Maggi? Makan Maggi je lah on the way tu. Jom kita menasih. Boleh, kalau tak hujan. Tak ni rambut kamu. Okey lah, kita kan share. Ya. Nak mukbang lama-lama pun, mukbang duduk tunggu nak duduk. Tak sesuai. So, mukbang fit. Melainkan Hani pengantin, boleh lah. Cepat lah. Ya, ada. Ha, dia dah habis makan, dia boleh? Ya, kan dah?
Apa ni suka sembang masa aku punya makan tau? Tahu aku tak dengar. Dia dah habis makan dulu dia, sembang. Nanti pun nak bangkit, kita boleh bangkit. Nanti. Kita nak bangkit. Kita nak buat apa-apa ni? Duk, ngapain. Wow. Macam boleh tahu. Wow. Aku macam senang. Ni dah tadi. Dia tanya aku nak tambah ke duk. Oh, dia tak ambil takkan dia kata nak tambah. Jok nampak ni ada tak banyak. Aku hanya dia pilih depan kan. Padahal bukan not our turn yet. Ambil nombor lah. Sebab ni hari kau muka aku tak. Aku duduk depan pintu. Aku takut dia tak nampak pintu lah. Aku tiba-tiba awak gelap ni. Tu ya aku kalau boleh nak pintu ni cepatlah. Tak ada cahaya masuk. Tunggu Tin ambil gambar dengan pengantin. Oh, 1, 2, 3, counter 4. Jom. Kita punya Tin. Kita punya Tin. 1, 2, 3, 4. Ting-ting-ting. Bila lagi giliran kami? Oh, panas. Nak kahwin macam ni? Pandai-pandai. Jangan nak aku. It's okay. Biasalah. Mereka kahwin macam ni. Sebab tu aku dah fikir dah nanti next time. Kalau aku kahwin, aku buat banner besar-besar gambar aku. Gambar dengan banner je? Yes. Lebih gambar di situ. Buat macam cut out. Kan lah macam biasa. Cut out. Cut out. Bot. Memang out, memang gambar tu macam real lah. Memang real lah. Kalau tangkap tu tak nampak lah. Memang eh, buat 3D lah. Aku seorang lah. Hologram lah, hologram. Apa dia tak kenal sebab aku ke sebab suami aku? Bawa tang ni. Eh, sikit. Apa? Pecah. Bye. Tang ni lah. Jumpa lagi pada petang ni. Orang kata kasih sayang mak bapak ni tak boleh diukur. But for me, boleh diukur dengan betapa melimpah ruahnya manggih every week. Setiap kali balik, I am jenis manusia yang gila makan buah. Every weekend sekarang ni sebab musim buah, my parents always stock up buah. Setiap minggu makan manggih. So sebenarnya ada 4. And I've already finished sebungkus. So I'm gonna bring this. Nak pergi makan. Going to bring this sebab bawa pergi makan dengan member. So, I'm bringing one sebab kami nak ada parti buah-buahan tempatan. So, she make it pedas. Makan apa? Sorang-sorang. Makan apa? Aku lapar kat weh. Ha, aku lagi lapar. Ayam habis dah. Makan apa? Wajah. Bawa makan sorang. Makan dalam kereta depan rumah aku buat tu. Dah tak buka pagar. Sorry lah. Eh, mama tak balik lagi, tak apalah. Duduk dalam rumah lu. Jom lah. Aku memang nak sorang, takkan aku nak panjat pagar. Jom makan manggil lah. Jadi lah, bawa pergi kelong. Dah beli. Oh yes. Nice, perfect. Ayah. Dia makan je lah. Aku tak ada air tercekik. Cuk. Nak ambil dulu. Dah makan kan tu. Aku memang craving nak makan air goreng bersama. Ni ada 6 ketul. Nak dulu seketul, 2. Tak apa, save it. Ambil sorang seketul. Aku nak all out price lagi. Aku dah makan seketul, sorry. Lama tak ada cekodok ya, Dri? Ha? Cekodok tak ada? Dekat belah mana? Dekat oh, merah tu. Tu. Aku tak tengok pula ujung tu. Jom masuk tu. Tengok aku makan manggih sampai tak boleh hilang. Duduk belah sangat. Terlalu makan manggih sangat. Memang kulit tu kena kupas, nak pisau. Tak apa ke? Tak apa ke? Tak apa ke? Tak apa ke apa? Tak apa ke temukan? Tak apa je lah. Are you ready? Ha, boleh ke? Lagi dia tendang pun tendang. Tak rakam. Damn, kenapa aku kenapa aku off camera tadi? Damn. Langgak manggil aku. Wajak tu. Ha, aku tak pernah tengok orang makan buka manggil lagu ni. Tengok tu bersepoh. Ha, ni orang makan macam ni. Tunggu orang. Bukan ni apa? Ni. Daripada punggung dia. Macam tu. Tu tarik bawah ni.
Sama je apa aku buat tadi. Hang buat daripada atas. Hang buat sekali hang ni. Pasu macam ni baru. Pegang. Makan. Pegang. Makan aku kata. Makan. Makan aku kata. Makan. Tengok. Nah, tengok. Betapa bersepah. Hang jangan buat. Ikut tadi apa punya. Ya. Yeah. Tak kisahlah. Ha. Benda sama je aku buat. Cumanya arah tu je beza. Tadi hang buat macam ah, tipu. Tadi hang tak buat macam tu. Aku tumpuan. Tengok. Pandai eh. Aku dah ajak macam tu. Apa sisi ikan yang... Apa dia tanya tadi? Kat mata aku ada apa? Sisi. Aku ajak. Dia kata ni sisi ikan. Pajang ni. Acne patch. Acne patch. Aku dah nampak lah satu iklan. Jerawat. Letak stiker kat jerawat. Dia kecut kan? Sisi ikan. Tapi. Memang, masa aku pakai tadi, aku tak saran saya lagi mesti nak kata something. Dia mesti nak kata aku kena gigit jamuk kau tadi. Oh, aku tak fikir apa sisi ikan. Itu lagi. Lagi beyond my imagination. Ada dah nampak benda tu tapi risau aku buang tak lalat. Betul. Tak lalat pakai stiker. Ha. Tepek tu tak cabut. Cabut hilang. Orang itu bukan tak lalat. Betul. Tak lalat semua. Macam tu pun rumah. Entah. Yap. Sebelum tu main aku Q&A ha. Apa? Tak, semua tapi kalau dah aku nak tanya ni. Ha? Semua ex-boyfriend yang ada kahwin belum? Mudahnya soalan lah. Banci aku. Entah. Seharusnya aku. Kayu nak tutup saya. Ha? Kita kayu. Kita tak boleh keluar pun ni. Oh, okey. Tunggu mama balik, baru boleh keluar. Weh, tak jawab lagi. Mama. Diam lah. Paling-paling macam ternampak gambar aku macam ya, aku oh my god, dia kahwin dengan perempuan tak cantik. Aku tak lah Sam dah kahwin tapi aku memang Sam, wow. Tak, aku rasa everybody dah. Siapa nama dia? Huh? Siapa nama dia? Aku sampai lupa nama ex aku. Tapi tak bermakna kita ni forever alone, terkurung ni sebalik pagar, tak ada. Tak mana yang kita di sini sentiasa. Tolong buatkan kami. Aku tak kunci, tak ada. Oh, ada satu. Dia je. Ada manual kunci untuk buka pagar ni. Oh. Tapi aku malas nak pergi tekan. So kita tunggu mama balik, tunggu mama tekan pintu supaya kita boleh keluar. Okey. Macam pelik eh, macam mana hang boleh masuk tapi hang tak boleh keluar? Ha. So tadi hang boleh manual lah. Benar kau yang ambil lesen manual. Sekarang ni budak-budak dah senang orang lah. Eh, lawan ni orang ambil lesen auto, tu pun boleh fail. Aku itu lah. Hai ingat senang nak tekan clutch, nak berhenti atas bukit tu, nak bagi teronok ke depan, teronok ke depan. Okay, ada ke pakai auto fail? Dia tinggal nak tekan minyak je. Oh, tengah break minyak. Kan tahu betapa siksonya. Ya, aku tak boleh bayar kita memandu pakai clutch. Kan? Kuduk. Tekan clutch. Saya pula kira kat rambut lagi. Tak. Alamak, tak lagi ya. Meratapi hati yang telah diri. Apa dah? Haa, tu ayah, tu ayah. Ayah. Alamak. Ayah pula. Ya, ayah. Ambil pagi ayah lah pula. Haa, lagi mama nak balik. Oh, mama pipi. Ambil tepeng. Oh, mama balik dah. Oh, bye. Oh, bye. Baik sekali. Bye. Tak, aku pun tak tahu apa jadi. Kenapa seorang balik seorang? Oh, I'm so confused. Mak, tengok dia ambil manggis, Mak. Saya tak salah. Mak, ayah, dia ambil manggis. Dia ambil sikit, makcik. Orang rasa terlupu. Itulah. Atin pun bagi dah. Tengok sikit. Ya, kata apa? Bye. Nah, dia ambil manggis. Tengok. Habis makan lah, Mak. Kau kapal tadi. Hai. Kau lah ada benda lagi ke sana. Saya baik tak tersongkok aku. Macam boy.